إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فربي minta ustazah ridha hak terbaik sikit. Alhamdulillah pada malam ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk kita berada dalam kuliah khas online pada malam ini. Dia bawah tajuk Hablum Minallah, Hablum Minannas. Dari sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ditaja oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Hajah Rubiah Haji Misbah sekeluarga daripada Shah Alam Selangor yang pahalanya dihadiahkan kepada Allahyarham Haji Mis, iaitu ayahnya, dan Allahyarhamha Hajah Martinah binti Haji Abdul Ghafur, ibu, dan Allahyarham Haji Muhammad Muslim bin Haji Hamzah, suami. Moga-moga insyaAllah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berbahagialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga berbahagialah para arwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang mereka sedang menikmati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pahala yang telah pun dihantar kepada mereka. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tajuk yang diketengahkan pada malam ini ialah Hablu minallah, hablu minannas, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang baik hubungannya dengan Allah, maka disebut dia hablum minallah. Dan orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad baik hubungannya dengan manusia,
maka dipanggil dia hablum minan nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun istilah kepada salihin, kita kata lepa tu orang salih tu. Orang salih ni maknanya orang yang baik hubungan dengan Allah dan hubungan baiknya dengan manusia pun baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang dia hubungan baik dengan manusia tak ada, dia hanya hubungan baik dengan Allah. Sembahyang dijaga, masjid dia jaga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi hubungan dia dengan manusia zero, maka dia tak dikata sebagai seorang yang soleh. Sebagai contoh, seorang lelaki yang jaga hubungan dia dengan Allah, jaga masjid, jaga surau, bahkan mengaji juga, tapi hubungan dia dengan isterinya tak baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia tak dikata seorang yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi sebut orang yang paling baik di kalangan kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang paling baik dengan isterinya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan aku ialah orang yang paling baik dengan isteriku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya kesolehan seseorang tu dalam hubungannya dengan isterinya, isteri dia memperakukan suami dia memang orang baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang baik ni, suami yang baik lah suami yang sabar dengan kerenah isteri dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang tu ialah orang soleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dengan isterinya, hubungan dengan isterinya baik, sampai kita lihat sebagai contoh, isteri masak makan untuk makan tengah hari ke atau malam ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun makan. Makan-makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ambil kuah, buh dalam nasi, tengok-tengok, tak rasa masin. Ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang suami yang baik, mudah saja. Dia bangkit, dia ambil garam, dia buh, dia kata tak buh, tak ada, tak ni, tak manis, tak tak masih ni. Oh, suami isteri dia kata, oh, lupa tadi buh garam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di kerukunan rumah tangga itu terjalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana suami itu sering memaafkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau begitu hubungan dia dengan isterinya hari-hari, sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, situasi dia tu jadi perangai. Bukan sangat isu macam tu, bahkan semua perkara berkasamu, bertolak ansur, sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
bukan kira nak marah je, kira nak mengamuk je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begih sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perangai dia macam tu diperakukan oleh isteri dia. Maka orang ni ialah orang baik, orang yang baik hubungan dia dengan Allah, baik hubungan dia dengan manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam situasi lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia bos, sama ada dalam organisasi perniagaan ataupun dalam mana-mana badan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia seorang bos yang baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak kiralah sama ada di sekolah dia sebagai guru besar, dalam organisasi perniagaan dia sebagai manager dan sebagainya, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Anak-anak buah memang kata bos kita bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak mudah melenting. Dia sabar. Dalam waktu yang sama dia membimbing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau salah anak buah buat, dia bimbing. Patut buat macam ni, dia kena macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia bukan mengamuk, baling fail. Ni kalau anak-anak buah tahu, kata itulah perangai bos mereka. Dan semua kata kami, alhamdulillah, bos kami bagus. Hablu minan nas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka hubungan kita dengan manusia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebenarnya ialah suatu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang lebih susah nak kita praktikkan daripada hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu cerita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu masa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tengah duduk dengan anak dia yang masih kecil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masih lagi kecil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu anak ni di depan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba mai hamba dia, hamba dia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mai bawa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pernah tak tengok apa ni, kita makan di kedai tu yang main dengan panas-panas, lencok ke apa tu, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Jadi bawa mai hak panas-panas tu. Ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia nak bagi kepada Malik bin Dinar, masya-Allah Sayyidina Muhammad, tiba-tiba tanpa sengaja benda yang panas itu jatuh di atas anak dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bayangkan para awliya Allah. Bayangkan jatuh kata anak dia mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi hebat dia pemaaf. Allahumma salli ala Sayyidina. Dia pemaaf. Maka itulah yang disebut orang yang baik hubungan dengan orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maka begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada hari
pembukaan Mekah. Pada hari pembukaan Mekah, maka ramailah orang-orang Mekah yang datang memeluk Islam. Kalau ramai-ramai yang mai masuk Islam tu, datang satu orang lelaki yang disebut namanya Wahsy. Wahsy ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dialah yang membunuh Hamzah, bapa saudara Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia yang menombak Hamzah, dan Hamzah syahid dalam peperangan Uhud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tersangat sedih dengan kematian Hamzah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak leh nak lupa Hamzah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapa saudara Nabi yang segi umur dikatakan hampir sebaya dengan Rasulullah, ataupun mereka rakan sepermainan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana syahid Hamzah, Nabi tersangat sedih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari pembukaan kota Mekah, dalam ramai-ramai yang mai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk masuk Islam, ada satu orang lelaki yang menombak bapa saudara Nabi, namanya Wahsy. Bila dia menjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak masuk Islam." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi waktu tu teringat Wahsy yang pernah bunuh Hamzah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berakhlak tersangat mulia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menerima Wahsy dan memaafkan perbuatannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma Nabi kata, lepas ni kalau hang ada di majlisku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usahakan jangan aku terlihat wajahmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau aku tengok muka engkau, aku tak boleh. Aku teringat bab belakangku. Cuma tolong aku, hang tolonglah. Duduk di majlis, tapi jangan menunjukkan wajah kamu. Di Wahsy ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. kalau duduk di majlis Rasulullah, dia akan duduk di balik para sahabat, melindung diri. Jangan sampai Nabi melihatnya. Di atas perbuatan dia hari itu, dia berazam, aku dah bunuh orang yang paling baik Hamzah. Aku berazam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku nak bunuh orang yang paling jahat. Maka bila sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad masa kewafatan Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlakulah pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berlaku peristiwa pendakwaan Nabi palsu. Nama dia Musallamatul Kadzab. Lepas Nabi kita wafat, dia kata dia Nabi. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengarahkan tentera Islam untuk berperang dengan tentera Musallamatul Kadzab. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Wahsy berazam, aku nak bunuh Musallamatul Kadzab. Kalau dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku bunuh orang yang paling baik, ni aku nak bunuh orang yang paling jahat. Sifat memaafkan ni luar biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang
sentiasa memaafkan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana ayat tu? Wal afina 'anil nas al-kazimina al-ghais wal afina 'anil nas. Orang yang boleh menyimpan rasa marah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan memaafkan orang, ni sifat orang yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam apa situasi kita sanggup memaafkan orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh simpan marah dan kita boleh memaafkan orang yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang sebegitu rupa ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga kadang-kadang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita keluar daripada bank. Ada orang yang duduk di luar bank tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada tabung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia meminta bantuan setiap orang yang keluar daripada bank. Sebab orang yang keluar daripada bank ni, walidnya dia keluar dengan duit. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tunggu orang keluar daripada bank, jadi dia nak minta. Orang yang baik ialah orang yang tidak menghardik orang yang minta. Seperti mana yang Allah sebut, wa ammasaila fala tanhar. Orang yang meminta, jangan kamu hardik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita petikai, betul kan ni? Ada sungguh kan ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang baik, orang yang miliki hablu minan nas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia baca hanya pada lahir orang tu. Dia tak baca di balik orang ni sindikit ke apa ke. Hak tu dia dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedekah ni kita bagi kepada orang kaya pun, kita dapat pahala. Kita bagi ke orang miskin pun, kita dapat pahala. Jadi kita tu berhusnuzan dengan kebanyakan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau timbul sesuatu isu, kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada ruang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada ruang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita tidak menuduh ataupun menghukum seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang meminta. Maknanya masalah sayyidina Muhammad itulah orang yang memiliki hubungan baik dengan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat hubungan baik dengan Allah, walidnya orang boleh buat. Tapi nak buat hubungan baik dengan manusia, itu sesuatu yang susah nak buat. Melainkan orang tu miliki hati yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selalu kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selalu kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mendidik diri kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baik hubungan kita dengan orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang disebut dengan hablu minallah, hablu minannas. Ada orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hablu minannas bagus, hubungan orang bagus, tapi hubungan dengan Allah zero.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia rajin tolong orang. Dia rajin bantu orang. Kalau tolong orang, masalah Sayyidina Muhammad, dia nombor satu. Tapi dalam masalah dengan Tuhan, tak tahu dia nombor berapa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila masuk waktu semayang, tak tahu dia bangkit pukul berapa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang dalam situasi macam tu, dia tidak disebut dengan orang soleh. Pasal apa penting kita cakap tentang orang soleh ni? Sebab kesolehan seseorang itu membawa dia masuk syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun akhlak yang baik itu mendorong dia untuk masuki syurga. Bahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada sesuatu yang memberatkan amalan seseorang ditimbang pada hari akhirat esok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, melainkan ditimbang akhlaknya yang mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka akhlaklah yang menjadikan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akhlaklah yang menjadikan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seseorang itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia macam ni. Sesuatu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang kita tak mahu orang buat kat kita, maka jangan buat perkara itu kat orang. Itu nama dia akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita nilai perkara ni, kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku buat kat orang, dia rasa apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia rasa sedih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Jadi jaga hati orang. Kadang-kadang kita jaga hati orang ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai kita terkorban. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang penting orang jangan terasa dengan perbuatan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, itulah yang menjadikan seseorang itu digelar sebagai orang soleh. Jadi kalau orang soleh, masalah Sayyidina Muhammad, tidak ada tempat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang dia akan balik di akhirat esok, malaikat dia akan balik, dia akan masuk ke dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka perhatikan akhlak Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akhlak para sahabat, akhlak golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ahli ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Al-Asam ni pekak, Hatim pekak. Gelaran dia masalah Sayyidina Muhammad yang boleh timui namanya Hatim pekak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mai satu orang perempuan. Orang perempuan ni tanya satu soalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tanya satu soalan kepada Hatim Al-Asam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam duk tanya soalan tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tiba-tiba perempuan tadi terkentut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni tak boleh kawai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz kami dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kira cakap salli ala Sayyidina Muhammad. Duduk majlis pengajian, malih ramai, salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba terkentut. Terkentut ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Derahlah bunyi pung tu, salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dia cakap, dia urut belakang sepuluh orang sebelah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatim Hatim al-Asam ala sayyidina Muhammad, ketika mana perempuan tu terkentut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika tu dia buat-buat pekak sebab nak jaga maruah perempuan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya perempuan ni sangka dia pekak sungguh, padahal dia nak cover perempuan ni supaya jangan mahu. Tu akhlak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam sejarah orang soleh-soleh penuh dan syarat dengan akhlak mereka dengan Allah, akhlak mereka dengan manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hubungan baik dengan Tuhan, mereka tak bagi peluang orang lain mendahului. Sebab kaedahnya, al-itharu bil-qurabi makruh. Mengutamakan orang dalam perkara mendekatkan diri pada Allah, hukumnya makruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kita nak sembahyang. Bila nak sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang depan kita tu depi ke depan, tempat dia kosong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila tempat dia kosong, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak mau mengutamakan orang lain, dia yang pergi. Sebab mereka tersengat baik hubungan dengan Allah, mereka tak mengutamakan orang lain dalam perkara ibadah. Perkara ibadat kami tak bagi can pada orang lain, tapi perkara dunia kami utamakan orang lain. Sebab tu kata ulama, ad-dunya lil jami' wal akhiratu lil muti'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia untuk semua, tapi akhirat hanya untuk orang yang taat kepada Allah saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam perkara yang berkait dengan Allah, jadi mereka mengutamakan Allah. Tapi dalam perkara berkait dengan dunia, mereka mengutamakan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka perhatikanlah isu-isu yang berkenaan, yang berkait dengan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam perkara dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, bila mana kita nak makan, bila nak makan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kebanyakan orang dia ambil lauk, ambil gulai, dia buh kat dia, dia makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada tak perasaan, perasaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita mengutamakan diri kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada kita mengutamakan orang lain. Orang yang mengutamakan diri dia dibanding orang lain, maka dia tidak melakukan hubungan sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Maka sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita nak makan, masalah sana utamakan orang. Ambil gulai tu, masalah sana ambil lauk tu, buh dalam kawan sebelah tu, masalah sana Muhammad. Lepas tu ambil lagi gulai, lauk, bagi pada orang yang sebelah kita. Selalunya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang ni dia akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di atas sifat dia yang tak pernah jangka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa reaksi dia? Kita ambil buah kata, Allah Allah Allah, dia kata Allah, malulah dia kata. Jadi orang yang mengutamakan orang lain dibanding diri dia, hablum minan nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun manusia
Contoh makan ayam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makan ayam ni ada bahagian-bahagian ayam yang kita suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada bahagian-bahagian ayam yang kita suka. Allahumma salli ala sayyidina. Boleh tak buat? Bahagian yang kita suka tu kita utamakan orang. Buh tak orang. Allahumma salli ala Muhammad. Maka orang tu ialah orang yang telah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah buat hubungan terbaik dengan manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah akhlak Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang tidak ada dalam agama ataupun etika orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buatlah hubungan yang baik dengan orang supaya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita diperakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya sebelum ini ada dikunjungi oleh orang Tok Guru, Tuan Guru Haji Zakaria Jenderi. Tok Guru Haji Zakaria ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pada ketika Sultan Abdul Halim jadi raja hari itu, Allahumma salli ala Muhammad, dia di antara Tok Guru yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang raja selalu panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raja ni kalau dia rajin panggil ulama, dia baik. Tapi kalau dia memisahkan dia dengan ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan jadi raja yang kurang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang jadi raja, dampingi para ahli ulama. Ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuan Guru Haji Zakaria bin Ri, bismillahirrahmanirrahim, dia berziarah Tun Mahathir, Tun M, di pejabat dia di Putrajaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang walibnya kalau ziarah ke pejabat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak siap apa. Mai-mai jumpa sekali balik. Dia kata kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau orang mai rumah kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak sempat nak mempersiapkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, layanan kita pada tetamu, takkan tak boleh bagi sekelas ayat pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takkan tak boleh bagi sekelas ayat kot kat tetamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin tetamu tu tak rasa apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi kita mesti merasa, kita mesti menghormati tetamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat, mati Allah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, kalau ramai rumah kita, kalau ramai ke pejabat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka persiapkan yang terbaik untuk orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah namanya orang yang baik hubungan dia dengan manusia. Kita nak kita jadi orang yang baik hubungan dengan manusia dan jadi orang yang baik hubungan dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka apa sahaja yang berkait dengan orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka suluhlah antara kita dan orang sa'ala sayyidina Muhammad, untuk kita tak dikatakan orang yang tak baik hubungan dengan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka menjaga hubungan baik dengan orang dan jaga hubungan baik dengan Allah ialah merupakan perjuangan
yang mesti kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, usahakan untuk kita termasuk dalam kategori yang diiktiraf oleh agama, iaitu orang soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita harap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan kita memperlakukan orang sebegitu rupa masalah Sayyidina Muhammad, maka kita termasuk sebagai orang yang dikategorikan orang yang mempraktikkan hablu minallah, hablu minannas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, maka hari ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dah tahu apa dia hablu minallah, apa dia hablu minannas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma tinggal kita nak mempraktikkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab kita nak mendapat keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, maka perjuangkan dalam hidup untuk membaikkan hubungan kita dengan Allah dan membaikkan hubungan kita dengan manusia. Satu perkara lagi, dengan Allah ni kita ada salah, dengan manusia pun kita ada salah. Salah dengan Allah, kita ungkapkan astaghfirullahaladzim. Salah dengan orang, kita ungkapkan saya minta maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan jadi orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad susah nak pohon maaf ke orang. Ada orang yang ego. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak mahu menurunkan diri dia nak mengaku salah di atas perbuatan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang macam tu tidak mempraktikkan hubungan baik dia dengan manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadilah orang yang prihatin terhadap kemaafan orang pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab kalau kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak mengamalkan budaya salah minta maaf, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hal ini lebih bahaya. Sebab kita tak mungkin dapat masuk syurga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau masih ada salah orang yang orang masih belum maafkan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkata Al-Imam Asy'arani rahimahullahu ta'ala, masalah Sayyidina Muhammad. Berkata Al-Imam Asy'arani rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang kita ada salah dengan orang, salah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ada salah dengan orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita masih belum mendapat ungkapan daripada mulut dia, saya maaf. Maka orang yang macam tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kena lebih banyak berbuat baik kepada dia daripada orang yang kita tak ada masalah dengan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya, kalau kita sedekah sesuatu, niat untuk orang tu. Kita buat kebajikan, niat untuk orang tu. Apa hikmahnya? Supaya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di akhirat esok, bila dia tengok pahala-pahalanya yang banyak, ketika itu diharapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia maafkan kita dengan sebab kita telah berbuat, kita telah melakukan kebaikan untuk dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, maka hablu minallah, hablu minannas adalah suatu yang mesti jadi prinsip dalam kehidupan kita, hidup di atas muka dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka terakhir sekali, marilah kita menjadikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amal kebaikan kita terjalin
dalam reality. Hablu minallah, hablu minannas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan Allah pun baik, dengan orang pun baik. Dengan orang pun baik, dengan Allah pun baik. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, terima kasih Allah sekalian. Saya ingat cukup setakat itu dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga kita tergolong di kalangan orang yang selalu menjaga hablu minallah dan hablu minannas. Moga-moga penaja kita pada malam ini Allah angkat kedudukan dia, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Allah sampaikan pahala infak kepada roh ayahnya, roh ibu dan roh suami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka mudah-mudahan seperti mana yang saya sebutkan tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita harap mula pada saat ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita akan mengisi ruang dalam hidup ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaikkan jalinan kita dengan Tuhan dan kita membaikkan hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri, maka kita mengharapkan Allah memudahkan kita untuk kita selalu berbuat baik dan menjaga hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nabbir qulubana bihidayatik, Allahumma nabbir qulubana, Allahumma nabbir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.